Lebaran kedua ini bertiga di mobil, kemarin bertiga dengan papanya, sekarang bertiga dengan dua anak ini, karena yang cowok baru kembali semalam ya, belum tahu mau kemana ya, nanti tak kasih tahu kami kemana ya. Nanti aku mau nunjukin nih anak-anak ini apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka mauin ya, aku belum tahu. Jadi sebetulnya bukan kami aja bertiga, papanya ada di mobil yang lain dengan ponaan-ponaan saya tuh. Aduh, aku belum lihat sih, tapi mungkin El, Egi, Trivena kali ya. Ya, kami nggak janjian mau ketemu di mana juga nggak janjian. Pokoknya jalan sendiri-sendiri, ya. Oke ya. Tapi mesti seru. Nggak tahu nanti ketemu di mana. Oke ya. Macet, ini macet, yakin ini baru di Klaten udah macet, kayaknya harus sembahyang Tuhan kasih jalan. Tapi nggak apa-apa sih, memang kami memilih waktu ini untuk bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak. Macet nggak apa-apa lah ya, bermacet-macet ria ya. Hidup itu yang penting enjoy ya, yang penting dinikmati, yang penting ada rasa syukur. Gini loh, kalau kalian itu nggak bisa mengucap syukur dalam kekurangan, dikasih berapapun, dikasih happy kayak apa, karena itu habit sih, itu adalah suatu karakteristik, karakteristik dari orang yang suka grumbling, suka menggerutu, suka mengomel ya. Jadi bagi aku sih, dalam keadaan sukar kalau kita bisa bersyukur lebih-lebih pada saat kita mengalami keberuntungan. Nah, selamat bermacet ria, jangan lupa isi bensin agak double kak, karena kalau enggak nanti misalkan di tengah-tengah gini macet bensinnya habis. Oke ya. Okay. Ya, jalannya macet. Kali ini saya ikut liburan karena di video sebelumnya kan pernah tuh pergi bertiga doang, saya nggak diajak. Jadi kali ini saya balas dendam. Kuali Ambarukmo penuh sesek ini, kalau 2019-2020 mati semua COVID, ngerti nggak? Ini bayi-bayi aja diajak, ini anak-anak pada lapar ini. Calvin Christy udah mau makan, ngantrinya pasti setengah jam ini. Enak pakai banget, makanannya sederhana tapi semua yang aku pernah coba di sini enak. Bubur kakap enak, ini nasi goreng kari, enak. Terus Kristi apa tuh, enak nggak tuh? Enak banget. Kak Apin apa tuh, ayam kungfau? Enak ya? Enak. Enak banget sih, harganya standar ya. Ya sesuai rasa. Ya sesuai rasa. Enak. Sekarang mau lanjut. Oke, sekarang mau lanjut, mau sebetulnya Kristi mau beli bahan-bahan untuk bikin es. Ya mau bikin es besok, es buah.
es buah, es apalah, dan sebetulnya ada beberapa barang yang nggak ada, yang biasanya aku beli di Klaten aja sih ya, tapi kebetulan pas ada di sini ya beli kayak sabun, sabun cuci, sabun cuci piring ya sekalian aja. Tapi biasanya kalau di Klaten beli lebih murah ya. Barusan tadi dari anu dari dalam sana kan sudah makan, terus beli ya ini isinya cuman ini nih karena kebetulan yang habis di rumah apa gitu ya. Terus ya itu Christy sama Calvin mampir di Starbucks. Aku nggak tahu sih rasanya kayak apa, nggak berani minum kopi nanti nggak bisa tidur. Asik juga sih, kebetulan ini nggak hujan, ya bisa luangkan waktu. Oh ya tadi, habis beli topi ini. Yang beli Christy, ya. Ya sudah sih, nah, nanti setelah ini kami akan langsung pulang ya. Karena kalau tidur kemalaman, bangun kesiangan. Udah ya, kami mau nyantai-nyantai dulu.